Cepat sekali kau sampai di sini. Ternyata mantra tunggal panelukanku tidak bisa mengurungmu lebih lama. Siapa orang ini? Kenapa dia bisa membawa kujang kembar? Apakah dia keturunan dari Prabu Niskalawastu? Kenapa kau menatapnya? Kau heran kalau dia memegang kujang pusaka? Dia adalah putraku, Kuranda Geni. Kau pasti tidak pernah menduga kalau aku Selir Kedasi yang telah membangunkan Kuranda Geni dari dalam kubur. Untuk membalaskan dendamku padamu. Jagat Dewa Batara, Selir Kedasi benar-benar menguasai mantra-mantra kuno yang mengerikan. Bahkan dia bisa membangkitkan putranya yang sudah mati. Sekarang saatnya kau harus mati di tangan kami. Kuranda Geni, ayo balaskan dendammu padanya. Kenapa Kuranda Geni hanya diam saja? Baiklah, aku mulai saja. Mau tidak mau, dia harus membantuku. Rangga Buana, Nyigelis, ayo kita serang dia. Baik, Nyai.
menggunakan mantra Tunggal Panelukan. Mantra Tunggal Panelukan. Dia mencoba mengurungku dengan mantra itu lagi. Aku harus menggunakan ajian Braja Musti. Aku takut dengan jurus politik.